Nah, jadi ini satu contoh sukses ya. Bagaimana kisah sukses anak-anak muda di bidang pertanian yang gak kalah dengan penghasilannya dengan orang-orang kota. Dan itu saya kira sangat layak untuk bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Kemarin sebelum ke tempat ini, saya reses di dapil saya di Karawang. Saya mengunjungi satu desa, di mana di desa itu justru ada satu usaha online ya, yang namanya satuharga.com. Dia tempatkan di marketplace produk-produknya. Ternyata luar biasa, dari sebuah desa ternyata produknya bisa dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sebagiannya menembus pasar ekspor ya ke Singapura. Jadi ini satu contoh bagaimana kita dengan tinggal sekarang ini di mana saja sangat mungkin kan kita bisa tinggal di desa, tetapi penghasilannya adalah penghasilan kota. Jadi tinggal di desa, penghasilan kota, produknya mendunia. Nah, itulah anak-anak muda Karanganyar, mudah-mudahan bisa mewujudkan itu ya. Saya sangat apresiasi dengan hadirnya anak-anak muda milenial kembali terjun di bidang pertanian, karena hari ini anak-anak muda yang bergelut di bidang pertanian hanya sekitar 2,7 juta saja. Selebihnya 33 juta lebih itu sudah usianya 50 ke atas. Ya, kalau itu tidak direvitalisasi, anak-anak mudanya tidak kembali bertani, tidak kembali beternak, tidak kembali bernelayan, bisa kita bayangkan kebutuhan hari demi hari kita akan pangan ini sedemikian besar. Ya, sangat ironis negeri yang subur begitu indah, apa aja kata Kusplus apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya. Begitu mudahnya negara-negara yang merasa iri dengan Indonesia. Tapi kenapa kemudian kita tidak memanfaatkan ini untuk kesejahteraan kita? Nah, oleh karena itu sekali lagi pada anak-anak muda, saya harap ini akan bisa bukan hanya sekedar acara seremonial pada hari ini, tapi jadikan ini tonggak untuk kemajuan negeri kita ke depan yang lebih baik. Siap? Siap. Hidup tani. Siap. Hidup peternak. Siap. Hidup nelayan. Siap. Allahu Akbar. Allah. Merdeka.